Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pagi ini hari Senin, tanggal 21 ya, kalau nggak salah. 21, 22. Kalau nggak salah tanggal 20 ini. Ini seperti biasa, pagi ini tetap olahraga. Jangan pagi ini tetap olahraga pagi, teman-teman. Ini agak goyang-goyang ya. Ini memakai HP Samsung, tidak ada stabilizernya. Jadi maaf agak goyang sedikit. Goyang terus pokoknya. Ini loh. Ada sungai. Nah, kalau ini kan sudah enggak begitu goyang. Ada lambang ini. Lambang Setia Hati Trate. Ya sudah teman-teman, ini aku mau melanjutkan olahraga pagi dahulu. Tapi sebelum olahraga tak pemanasan dahulu ini. Lihat ini pemanasan loh ini. Ya kan pemanasan pagi. Nanti lariku sampai ke apa perbatasan ya sampai ke perbatasan Rejomulyo. Ini enggak getar ini. Hati-hati banyak motor. Mungkin videonya enggak begitu panjang-panjang. Wes pokoknya pagi ini beginilah keadaannya. Aku mau lari pagi dahulu. Pemandangan pagi. Ada Ajis. Aku sudah berada di tengah jalan, teman-teman. Di persiapan mau istirahat dahulu sebelum melanjutkan. Loh, ini lihat di tengah perjalanan kan. Ya, ini aku ke sawah. Ya gak ke sawah, tapi di areal persawahan. Yuh. Akhirnya selesai juga. Bagaimana pemandangannya, teman-teman? Ini sebentar lagi habis loh ini. Kena krepyak atau ya bahasanya itu krepyak. Keren ini pagi. Aku belum nge-vlog ya ini. Belum lama nggak bikin video di sini. Pokoknya videoku ini aja, teman-teman. Pemandangannya tak lihatin. Ini pemandangan pagi, sawahnya sudah dipanen. Yang ini, yang sana belum. Bener kan? Wah, mataharinya juga belum muncul. Biasanya mataharinya di sebelah sana. Pemandangan sekitar sini. Wah, ada sungai kecil. Lihat ini pemandangannya, teman-teman. Dan biasanya ada gunung di sana.
Gunung Lawunya belum kelihatan, tertutup embun pagi. Ini aku mau kembali lagi ke Balai Desa Mblaran. Ini sudah selesai teman-teman. Jadi nanti tak tambahi videoku yang ada di kantor Balai Desa Mblaran ya. Ini pemandangannya, wah lihat, wah pemandangan sekitar sini. Wis pokoknya begitu saja teman-teman pemandangannya untuk hari ini. Nanti pas di Balai Desa Mblaran tak tambahi videonya. Tetap hati-hati, banyak kendaraan bermotor. Ya, banter-banter pokoknya motornya. Wes pokoknya aku mau kembali dahulu ya. Ini suara agak rak soalnya lagi pilek. Kurang jaga kesehatan. Kurang istirahat kok, kurang jaga kesehatan. Sebenarnya sih sudah jaga kesehatan, tapi istirahatnya kurang sedikit soalnya malamnya tidurnya malam-malam terus. Lihat ada truk. Aku mau balik dahulu ya. Akhirnya aku sudah balik lagi teman-teman. Sudah kembali. Lihat. Di Balai Desa Mblaran. Ini aku mau edit-edit video dahulu teman-teman. Tadi kan sudah dibikin video supaya videonya enak digabung-gabungkan. Tak istirahat dahulu. Capek banget ini aku. Aduh. Sebentar ya. Menata HP. Ini HP buat kendali ini. Ini tidak ada edit-editannya. Ini biasanya aku update-nya langsungan. Ini Lenovo teman-teman. Wes pokoknya begitu saja teman-teman. Ini aku sudah selesai. Terima kasih sudah menonton videoku. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen Acik Magetan. Videonya ini membahas ya rata-rata di Magetan semua kalau Acik Magetan. Ada sih 1, 2, 3, 4, atau 5 di luar kota, tapi kebanyakan ini mungkin mungkin tak update di Acik Magetan. Terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi nanti besok mungkin atau nanti siang. Kalau bisa selalu tak bikin video apapun aktivitasnya. Kalau aktivitasnya tidak tak publik. Kalau aktivitasnya publik tak video. Aku juga jarang lihat konser-konser sekarang. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.